Berikutnya, Tribuners, libur akhir pekan ini biasanya menjadi waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Nah, setelah bergelut dengan rutinitas selama satu pekan, libur akhir pekan ini menjadi momen terbaik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tentunya ya. Objek wisata alam ini menjadi pilihan tepat karena minim risiko terpapar virus COVID-19 dan satu di antaranya adalah ke Taman Cis di Kecamatan Ciseeng, Bogor. Tempat wisata ini dikelilingi pohon-pohon rindang sehingga suasananya terasa sejuk, Tribuners. Dan di tengah-tengahnya ini ada kolam renang kolam pemancingan yang cukup luas. Selengkapnya ada Hieronymus Rama dari Warta Kota di sana. Selamat sore, Rama. Ya, selamat sore Ratu dan para Tribuners. Baik, Rama, boleh disampaikan sebenarnya apa sih keunikan dari tempat wisata Taman Cis ini? Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, salah satu tempat wisata yang cukup baru di kawasan Ciseeng, Kabupaten Bogor adalah Taman Cis ini. Nah, taman ini baru berdiri atau dibangun sejak 2019 lalu, tepatnya setahun sebelum pandemi COVID-19. Keunikan dari taman ini adalah adanya kolam pemancingan yang cukup besar dan dengan suasana yang cukup asri di sekelilingnya. Lalu di dekat kolam pemancingan ini ada juga beberapa rumah kecil yang bisa dipakai oleh para pemancing atau wisatawan untuk melakukan glamping atau glamour camping. Nah, ini adalah keunikan dari tempat wisata ini, karena selain bisa untuk mancing, bisa juga untuk glamping ini, dan mancing di sini tidak hanya dilakukan pada siang hari, tapi juga pada malam hari. Jadi di sini wisatawan atau para penggemar mancing bisa memilih apakah dia memilih mancing pada pagi pagi hingga siang hari atau sore hari, atau mancing dari sore sampai pagi berikutnya. Jadi dia ada dua jadwal untuk mancing ini, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, selain dari dua fasilitas ini, ada juga fasilitas untuk tempat bermain anak-anak di sekeliling tempat pemancingan. Jadi ketika orang tua sedang melakukan mancing, anak-anak bisa bermain di berbagai wahana permainan yang tersedia di tempat ini. Demikian laporan saya, Ratu. Baik, Rama, kemudian saya tertarik untuk glamping ya, atau glamour camping. Ini boleh disampaikan ada aktivitas apa saja yang bisa dilakukan saat kita melakukan glamping atau glamour camping di Taman Cis ini, Rama? Nah, sebenarnya aktivitas untuk glamour camping ini hanya menawarkan paket menginap dan juga menikmati suasana hening dan sepi di tempat ini, karena di sekelilingnya itu masih banyak pohon dan juga kebun-kebun yang cukup luas. Jadi untuk sementara selama masa pandemi ini, pengelola belum bisa menawarkan berbagai aktivitas-aktivitas yang lebih jauh untuk kegiatan outdoor. Nah, untuk sementara selain menginap di situ, juga ada tempat untuk camping tadi. Jadi bukan tempat untuk mancing tadi, jadi bagi wisatawan yang mancing malam, nanti dia bisa menginap di rumah-rumah kecil yang disiapkan di tempat wisata ini. Demikian, Ratu. Kemudian, Rama, untuk wisatawan yang datang berkunjung ke Taman Cis ini, boleh disebutkan dari mana saja? Baik, Ratu, berdasarkan wawancara saya dengan beberapa orang pengunjung di tempat ini, wisatawan yang berkunjung ke sini tidak hanya datang dari Kabupaten Bogor saja, tapi juga dari Jakarta dan wilayah Jabodetabek lainnya. Nah, menurut mereka tempat wisata ini bagus, lain karena tenang, juga asri, dan juga untuk para pemancing ini sangat ideal karena tempat untuk memancingnya itu
cukup luas sehingga tidak perlu berdempet-dempetan. Jadi untuk masa pandemi COVID ini, tempat ini sangat ideal karena bisa menjaga jarak, tidak terjadi kerumunan. Dan beberapa dari mereka itu ada yang datang dari Ciputat, terus dari Parung Panjang, dan juga wilayah-wilayah di sekitar Jakarta. Demikian, Ratu. Terakhir, Rama, untuk harga tiket masuknya boleh disebutkan, serta bila ini ingin memancing begitu dan juga menikmati fasilitas-fasilitas lain, apakah ada tambahan harga yang harus dibayarkan, Rama? Silahkan. Baik, Ratu. Untuk tiket masuknya itu setiap pengunjung dikenakan tarif Rp5.000. Lalu untuk parkir sepeda motor Rp5.000, parkir mobil Rp10.000. Lalu untuk mancingnya sendiri itu Rp50.000 per orang, baik mancing pada siang hari ataupun malam hari. Sementara untuk glamping dikenakan tarif Rp100.000 per rumah. Nah, untuk para wisatawan, selain bisa camping di sini pada malam hari, juga tersedia fasilitas untuk karaokean. Jadi saat sedang bosan untuk mancing, wisatawan bisa menghibur diri dengan bernyanyi-nyanyi dengan fasilitas yang tersedia. Selain itu ada juga kafetaria untuk makanan dan minuman saat lapar. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Rama atas rekomendasi lokasi wisatanya yang ada di Bogor ya, Taman Cascis Tribuners. Tadi Rama juga sempat melakukan wawancara dengan warga Parung Panjang bernama Edo serta warga Ciputat Jakarta Selatan bernama Hadi. Berikut liputannya untuk Anda. Tinggal di mana, Bang? Parung Panjang. Kok Parung Panjang? Lumayan jauh juga ya. Lumayan sejam di sini. Pak, biasa mancing ke sini Cascis Cus? Ya, sering lah tiap malam Minggu, kalau enggak hari Minggu ya siangnya. Itu pilihan untuk mancing ke sini alasannya apa, Pak? Ya, karena cari hiburan aja. Nah, kalau ikannya cukup banyak atau gimana? Ya, cukup banyak ikan. Kalau ikan kan yang kemarin-kemarinnya kan belum tentu naik. Biasanya datang mancing ke sini sama siapa, Pak? Sama teman sih, berdua. Berdua? Ya, kadang berlima. Kalau yang satu ntar nyusul kayaknya, lagi di jalan. Nah, ini kalau biasanya datang mancing malam atau siang? Biasanya sih siang. Kalau hari ini sih pengen malam. Pengen malam ya? Ya. Selama ini belum pernah malam? Baru dua malam sama ini. Kalau mancing siang sih sering. Hampir udah 3 bulan, 4 bulan lah, tiap hari Minggu aja. Dapat banyak biasanya kalau ya, mancing siang? Lumayan sih, dapat 3 kilo, 4 kilo. Pak, sering mancing ke sini, Pak? Sering. Alasan milih mancing ke sini apa, Pak? Ya, tempatnya enak aja. Enak ya? Ya, suasananya enak aja. Suasananya ya, sepi ya. Udah berapa kali, Pak, ke sini mancingnya? Sekitar 5-6 kali. Sendiri apa sama teman? Wah, sama teman, terus sendiri. Ya, pas teman gak bisa ya sendiri. Nah, ini tempatnya enak, terus lapaknya juga bebas. Sikanya juga besar-besar. Kalau lagi muncul ya dapatnya juga lumayan. Bagus lah. Kalau fasilitasnya, Pak? Fasilitas selain untuk mancing? Fasilitas ya, fasilitas sih biasa aja, standar-standar aja. Cuma tempatnya enak aja, alami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.